Baik, peniaga Pasar Payang mahu pihak berkuasa negeri menempatkan kesemua peniaga di bawah satu bumbung apabila kompleks baru pasar itu beroperasi dalam masa terdekat. Ia kerana setakat ini difahamkan kumpulan peniaga itu akan dibahagikan kepada dua, iaitu satu di premis sementara manakala satu lagi kumpulan di bangunan baru. Perkara itu nyata membangkitkan kemarahan mereka yang menuntut janji-janji sebelum ini untuk menempatkan kesemua peniaga di bawah satu premis ditunaikan. Wartawan Nur Hashimah Ismail yang ke Pasar Payang siang tadi dan mendengar luahan peniaga ada perinciannya. Peniaga yang ditemui menyatakan kegusaran jika perkara itu benar-benar berlaku, ia semestinya akan memberi kesan besar kepada perniagaan mereka. Pasal perjanji asal dulu, apabila siap pasar yang baru, kita dijanjikan kesemuanya akan dipindahkan ke sana. Tapi sekarang jadi berpecah dua. Jadi peniaga-peniaga sekarang kebanyakannya tak berapa setujulah. Mana kalau boleh biar satu bumbung. Harap pihak berkuasa tempatan dengan kerajaan negeri sama-sama fikir macam mana nak apa ni nak seragamkan kita punya peniaga kita lah sebagai satu tempat one stop mana semua dekat satu kawasan je. Sebab Pasar Payang ni memang daripada Perisi lagi semua barang ada di sini dan macam ke penyanyi-penyanyi Terengganu pun macam Arwah Salim memang dia kalau nak beli cari barang kena cari di Pasar Payang. Sebab barang ada. Orang ni dia nak macam semua kat situ. Kita ni orang Melayu ni dia kalau boleh depan mata semua dia nak depan mata macam kepuk ada situ, kain ada situ, semua duduk kat situ. Jadi kalau lah pindah kita, separuh duduk sini, separuh duduk sana kan ada mati satu perniagaan ni. Terutama kita orang kain ni kalau duduk sana tak ada orang nak pergi. Kalau duduk pindah. Jadi kita ni nak suruh pindah belaka kalau boleh. Dalam pada itu, pengunjung yang ditemui mempunyai pandangan berbeza. Ada yang bersetuju dan ada yang tidak. Okey, bagi saya, okeylah. Dia ada sana basah, sini kering. Jadi tak orang cakap tak bercampur. Bagi saya sukalah. Saya tak setuju lah asing itu. Nyanyi kat orang lah. Sebab kalau orang-orang tak apa tu sikit kan, susah sikit nak jalan. Kalau macam dekat-dekat gini lain sikit. Sementara itu, kru kami cuba mendapatkan reaksi Majlis Bandaraya Kuala Terengganu mengenai perkara ini. Namun, Datuk Bandar Rosli Latif tidak mahu memberikan sebarang komen. Pasar Payang ini terletak di bawah Dun Bandar dan ketika pilihan raya negeri berlangsung, kami turut mendapatkan reaksi dua daripada tiga calon yang bertanding di kawasan ini mengenai masalah perniaga terbabit. Dan kita ambil perhatian dan di mana keputusan yang dibuat ini adalah kerajaan yang sebelum ini. So, apa sekalipun keputusan akhirnya yang kita kena buat adalah mestilah mengikut kehendak suara rakyat dan suara penjaja-penjaja tersebut supaya perniagaan mereka tidak terjejas seperti yang mereka akan rasakan jika keputusan itu dibuat dan memberi kesan kepada jualan mereka. Saya pun dah hubungi MBKT sendiri, mereka pun tidaklah kata keputusan itu dah muktamad betul-betul. Mereka akan kaji lagi sedikit sebanyak apa keperluan kalau tak pindah macam mana, kalau pindah macam mana, dan saya rasa mereka akan kira semua. Akan mengambil aspek yang dikira tidak menyusahkan orang datang dan juga boleh memberi keselesaan pada para peniaga. Kompleks baharu Pasar Payang yang terletak hanya bersebelahan dengan premis sementara pasar ketika ini dijangka beroperasi selepas PRN ini dan akan menempatkan kira-kira 500 peniaga. Bagaimanapun, jumlah sebenar peniaga Pasar Payang dilaporkan hampir 730 orang. Ikonik Terengganu, Pasar Payang dilaporkan akan terbahagi kepada dua. Pasar Payang 1 akan menempatkan kraftangan dan pakaian, manakala Pasar Payang 2 akan menempatkan barangan kering seperti peniaga keropok, peniaga runcit dan juga barangan basah. Apa yang membimbangkan, peniaga bakal menanggung kerugian kerana kehilangan pelancong luar dan juga pelanggan tetap warga tempatan.
kerana sebelum ini Pasar Payang memang terkenal sebagai one stop center. Nur Hashimah Ismail bersama juru kamera Zamir Zulkifli, Terengganu, untuk TV Al-Hijrah.